Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah bersabda, khusus bagi orang-orang yang memberikan infak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan doa dari malaikat. Ada dua malaikat akan berdoa bagi mereka yang berinfak dan tidak berinfak. Yang pertama, malaikat akan mendoakan berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma a'ti munfiqan halaqa. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menambahkan hartanya. Sedangkan malaikat kedua akan mendoakan bagi mereka yang tidak berimpak, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan harta atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari dua hadis ini sangatlah penting kita renungi, apapun bentuk harta itu, hendaknya ada sebagiannya untuk kita berikan, kita impakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada yang telah berimpak atau memberikan sedikit harta untuk kelancaran kegiatan kami di Yayasan Al-Qur'an Islami. Dan kami juga doakan, mudah-mudahan siapa saja yang telah memberikan impak sedekahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan-keutamaan dalam bersedekah sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya janjikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah dan akan mendapatkan imbalan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.